Alamak, 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 raya lagi kuih raya. Tanya Aush. Hai. Apakah rahsia yang membuatkan Aush membawa Tata Gapi ke level ni, nampak sangat berjaya, branding dia naik sangat? Okay, first saya mesti kena ada passion. Dalam bisnes kena ada passion, dan passion tu korang obses. Contohnya macam saya, Tata Gapi, saya sangat obses dengan brand saya. Even kalau ada challenge pun saya suka buat. Memang obses lah kan, tengok kasut pun dah kuning kan. Sistem agent still relevant, cuma kita kena tahulah apa cara terkini yang patut digunakan dalam sistem agent. Korang nak tahu tak macam mana Aush buat dalam sistem agent dia ni? Yang pertama, Aush dia develop brand dia dari segi brand awareness, brand quality, brand prestige yang membuatkan produk dia sentiasa ada demand. Jadi bila ada demand, agent senang jual, betul tak? Aush, Aush. Yes. Betul ke agent boleh buat duit dengan Tata Gapi ni? InsyaAllah boleh. So this is the score and ranking diorang punya stock order. Yang kedua, of course, Aush ni dia buat R&D terhadap produk-produk dia yang membuatkan brand loyalty dari customer itu lebih meningkat. Dan bila reputation lebih tinggi, agent lebih loyal. Yang ketiga, sistem reward, sistem management dan juga sistem training team tu. Itulah yang ditingkatkan oleh Aush. Okay, semoga bermanfaat.